Okey, jadi tujuan infra ni untuk pegawai kali ni dulu disebabkan oleh ada dulu sekolah minta dengan PPD hantar surat katalah ada nak mohon bajet sekolah yang hantar surat kepada PPD unit pembangunan. Sekarang ni dia guna sistem ni untuk buat pemantauan. Jadi dia tak nak dah ada permohonan-permohonan terus je isi dalam ni. Jadi pegawai J yang akan lihat. Jadi jangan pula sekolah kata buat apa isi ni. Kalau sekolah tu tak nak buat penilaian, buat semua selesa. Jadi orang tak pergi lah. Jadi dia akan lihat sini bagian infra. Contoh dia dalam ini ni guna ID Gurata. Okey, blok A. Kalau yang senang sini ni, aku buat terus je arah 5 ni. Terus je tulis bumbung. Sini, klik sini arah bumbung. Mana? Ruang tu apa ada dalam ni? Contohnya macam ni, tadi kan. Arah 1 2 3 4 yang kelima tu arah bumbung, dalam tu ada tangki. Ha. Memang saya tulis dia cukup check list tu. Ruang tu bumbung. Mana? Dia yang di papan kat sini tu ada nama ruang. Dia bukan apa-apa jenis ruang. Jenis ruang saya dah buat bumbung. Mana? Klik yang ha tu. Mana? Tadi sini yang arah 5 kan? Yang tangki air tu, cik pilih yang tangki air tu. Jenis ruang saya dah tagging dia sebagai bumbung T002. Dia punya nama ruang. Jenis ruang ni bumbung. Kalau boleh letak yang arah atas sekali tu arah bumbung. Arah bumbung. Macam saya buat tadi kan? Arah bumbung. Dalam bumbung tu barulah ada ruang. Ni, contohnya ruang ni untuk benda ruang ni. Ada rana pula. Jadi ada pula. Ada keragu pula dekat. Kalau kejap saja. Jenis ruang bumbung, dalam bumbung tu ada tangki air. Okey, jenis ruang ni untuk ni. Jenis ruang. Dia sini. Mana dia boleh buat blok tu? Okay. Sini. Ruang penyelenggaraan. Bilik. Ruang penyelenggaraan. Mana tadi? Penyelenggaraan. Okey. Jenis ruang ni ruang untuk penyelenggaraan. Nama dia tangki air. Boleh. Jadi ruang tu ruang penyelenggaraan, nama dia tangki air. Aras tadi aras bumbung. Boleh. Jadi yang ini dan ni luas kawasan terbina ni maksudnya luas tangki air. Biasa tangki air. Kenapa kita? Macam mana nak jadi bumbung kami tak ada suruh. Tambah arah. Tapi tangki air ni biasa kalau klik blok. Blok. Blok C. Bukan C. Tak ingat lah berapa tu.
biasanya kita buat puasa lah, yang puasa lah kalau semua tak kaya tu apa, oh, masuk je lah yang tu. Isi apa tu? Apa tu? Ni maksudnya sekolah ni? Ni, oh sini. Eh, tak ada ni. Yang ni kena isi. Oh, gitu. Boleh pula. Tambah arah bumbu. Aduh. Mata kan dia tak kata repair. Udah masih. Nak repair ke mana? Bumbu atas tu belum. Okey, maksudnya di aras bumbu ni ada empat tangki air. Betul tak cikgu? Empat. Maksudnya dalam bumbu tu ada empat tangki air. Okey. Katalah di sekolah tu ada rumah pam. Macam mana kita nak masuk? Rumah pam. Jadi kita pergi, sebab dia berasingan, kita buat tambah blok. Okey, nama blok tu contohnya rumah pam eh. Ataupun ada nama lain, tak kisahlah. Contohnya rumah pam eh. Rumah pam. Contoh sekolah ni lah eh. Berada di kawasan sekolah. Kegunaan dia untuk rumah pam ni untuk mana? Kegunaan dia rumah pam eh. Rumah pam hak milik, jenis binaan, katalah konkrit. Maksudlah konkrit. Jenis ni ikut plan. Contohnya lepas tu buat peluang dia. Nah, boleh? Luar kawasan rumah pam tu tahun bina dia dikat satu blok semasa ni. Yang ni ni diisi oleh pegawai K. Jadi tuan-tuan tak boleh diisi. Yang ni boleh isi ni pegawai K. Jadi satu blok tu boleh guna atau boleh guna. Isi ya. Tangki aku tak kira ada apa, mati nak ni. Lepas tu tengok dari segi keadaan fizikal rumah pam. Ha, kalau ada rumah pam lah. Kena naik atas. Ataupun kata ada penjaga. Ha, pondok pengawal. Maksudkan pondok pengawal. Katalah di sekolah tu ada tiga pondok pengawal. Contohnya ha, kena masuk tiga-tiga. Contohnya tengilah pondok pengawal satu, pondok pengawal dua, pondok pengawal tiga. Okay, boleh tu? Cik, arah bumbung ni semua blok mesti ada arah bumbung ke? Dia ada sekarang ni sekolah yang tak ada bumbung, ada? Ha? Ada. Dia satu blok tu dia simek? Dia flat kan? Dia tak ada bumbung. Jadi kalau ada blok tu ada bumbung, mesti tambah arah bumbung. Haa, kena tambah bumbung. Kalau dalam blok tu ada bumbung tapi tak ada apa-apa ni. Tak ada tangki ke, tak ada kosong kan. Maksudnya tu ruang penyelaraan saja. Arah bumbung jenis kegunaan dia untuk ruang penyelaraan. Nah, boleh. Nah, dia boleh tambah. Tapi kalau benda tu sekuriti ataupun keselamatan, kena masukkan gambar. Contoh sekolah ni ada tak yang sekuriti? Ada sekuriti saya tengok lah, tunggu pukul sekolah ni lah. Dia kena masuk gambar. Nah ni, sini dia kata okey, kena masukkan gambar. Katalah saya buat keselamatan eh. Nah, dia keluar ni. Nah, jadi format dokumen dalam Microsoft Word atau PDF saja. Nah, jadi tuan-tuan ambil gambar, masuk dalam Word, lepas tu
bulatlah tempat yang apa, katalah tempat tu contohnya kita ambil gambar sini, katalah ada crack, jadi kita bulatkan kawasan crack tu, tulislah situ dinding retak tu kan, barulah upload dalam dalam sistem ni. Boleh? Eh, longkang ni rosak kan, jadi saya nak declare kat mana, boleh tak saya declare kat lantai? Haa, lantai boleh. Lantai ni katalah ada gajah musuh tadi, katalah ni kita tambah, katalah di blok A ni ada gajah musuh je tu, di blok A ni. Dia pun tambah ni, tambah blok gajah musuh, dia tengok tu je gajah musuh tu gunaan dia laluan koridor atau pejalan kaki ni. Ni. Boleh nama ni sini tulis lah gajah musuh ke nama-nama di sekolah cikgu lah. Nama blok. Haa. Kita sini tulis gajah musuh. Oh, nama blok tu tulis gajah musuh. Haa, gajah musuh. Lepas tu kalau gajah musuh tu ada banyak, macam ni kita dah tentukan satu. Haa. Ataupun ada sekolah tu, ada tegi-tegi tu atas sekolah lah. Nama-nama gajah musuh tu dia pukul nama laluan Ibnu Sina ke contohlah eh. Ha. Nama tu tu atas buat sekolah lah. Bila dia tengok je laluan Ibnu Sina sini, laluan Ibnu Khadum sini, maksudnya dia tahu kawasan-kawasan. Jadi contohnya cikgu gambar gajah musuh tu, gambar nama situ contohnya gajah musuh Ibnu Sina tu kan. Lepas tu buatlah bulat tu kat mana yang rosak tu. Contohnya situ apa, bumbung tercabuk ke. Bulat kan. Boleh? Dia dalam blok ada aras, dalam aras ada ruang. Dia mula-mula blok, lepas tu ada aras, dalam aras tu dia ada ruang-ruang dia, maksudnya bilik-bilik lah. Kalau kata sekolah tu, macam saya pergi SK Cengang Lempong kan. Cengang Lempong ni baru tahun ni, dia ada 100 bilik. 100 bilik, setiap satu tu dia kena ukur. Katalah, tapi nasib baik dia sekolah baru, jadi dia dah ada plan tu ikut je dia punya size tu. Jadi dia ikut yang tu dia, dekat 2 bulan juga lah dia mengisi. Sebab mula-mula kena tambah blok dulu, lepas tu kena tambah aras, kena tambah ruang, lepas tu setiap ruang tu kena tegi, lepas tu lepas tegi luas tu kena tegi setiap bilik tu, desa, segi dinding semua kena isi. Sebab hari tu dia tak minta tolong, dia punya lain. Bila kata tukar uratan, dia buat sendiri. Jadi dekat 2 bulan dia buat. Tapi kalau nak cepat, patutnya kata bagilah. Cikgu Esek, cikgu ni maksudnya kena bincang dengan pengetua tu besar lah untuk buat benda ni. Boleh? Ada lagi nak tanya? Berkenaan dengan infra. Kefungsian dia dah tak berfungsi lah. Kefungsian. Tapi tanda tu ada lagi. Maksudnya gitu. Tanda ada tapi tak berfungsi.
Tak kubur sebagai tanda dah lah. Semua kubur siap. Okey, ada lagi? Nanti ada pegawai di Raup ni tak ada penolong neutral, tak ada. Yang kejaga ni EO pembangunan. Rasa Raup tak ada penolong neutral. Saya tanya Cik Azam. Rasa sini EO yang kejaga, yang kelihat infra. Nanti saya minta dia terang sikit. Ada nak tanya? Ada. Dari perpustakaan. Ya, sampai tutup komplain sekolah tu. Baik. Baik. Ceiling yang berubah bumbung tu kan, bumbung tu ceiling jatuh lah. Ni yang apa ada
Sejak kalau gitu tak apa tua aja. Tuh ya. Hancur. Kita tak pakai kan kena nikah. Hah? Nikah? Oh, boh habis. Eh, lama lah. Ni ah, ni semalam ujian petas semalam eh. PPM. Dah tak pakai, kami dah pindah dah dari bilik dekat sini. Kau kat bilik sini? Haa, duduk dekat sini. Dah lah pendek, semakin pendek dah dia. Dia dah lah pendek, semakin pendek dah. Tak berhenti. Lama ke rendah-rendahan pun lagi. Tak ada tak? Jalan ke lagi? Kalau mau. Minat dia dah. Ini. Dia. Dengan orang geng ini dia. Ada 2-3 orang dia punya followers. Followers. Di edit sekolah. Okey, ada yang tanya berkenaan dengan Fai. Kalau tak ada, saya tu pada sikit berkenaan dengan semak utility. Okey, sini berkenaan dengan saya ambil ni yang berkenaan dengan kemudahan OKU ataupun MBK. Kalau lihat di skrin, yang misi hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah sekolah je yang mengisi untuk OKU. Di SK Bandar Raub ada 3, iaitu Tanas OKU, Parki OKU dan Railing. Baru tambah. Ini data semalam. Okey, yang Muhammad Jabar ada 4. Tandas,
Rally pakai kayu dan juga ren. Juga ada 5 pakai kayu, Kuala Latuk pakai kayu 5, Rembah Kelau parking dengan juga tandas, Teresang tandas dan parking, Satak parking dan tandas. Ha, yang lain belum isi lagi lah. Ataupun memang tak ada. Ha, jadi saya mohon untuk tuan-tuan isi . Nanti saya untuk bulan . Untuk bulan ni saya akan download . Dan download sebab Dato' Pengarah nak lihat berkenaan dengan kemudahan OKU di Pahang lah . Okey, kalau kita lihat di skrin . Banyak sekolah-sekolah yang masih lagi tarikh mas kini ni. Ha, ada yang 2016. Contoh saya ambil . Ada SMK Mahmud, SMK Mahmud Surau. Surau sekolah ni tarikh lah dia update ni tahun 2016. Jadi mohon untuk 1 bulan 12 2016. Jadi semua item perlu dikemas kini walaupun tak ada perubahan. Pastikan tarikh kemas kini itu tahun semasa lah. Kalau tahun ni tahun 2020, pastikan tahun last modified adalah tahun 2020. Lagi 4. Ha? 7,000? Nanti gini sebab kawan panggil juga ni. Kita panggil buat mesyuarat. Sebab tapi figure ni Allah.
Tapi sebab ni duit Cik Amin tu jatuh, dia ada lebih. Tapi kalau dia nak bagi, saya nak bagi ke dia agak jenok lah. Tapi sebab itu dia nak faham 30. Cik Amin 30 dia sesuai je, sesuai 29. Okey, kalau tuan-tuan lihat dekat ni ada semak ralat kan. Okey, kita tengok Rauf. Ada dua je. Satu sekolah mana ni? SMK Sri Rauf. Yang lain ni alhamdulillah lah, semua dah okey eh. Yang ni okey. Ada dua je. Mana Sri Rau? Macam mana ya? Bila dekat tindakan ni memang tak ada. Tak boleh nak ini. Tak boleh nak ini. Tak boleh. Tak boleh. Angkat saya memang tak boleh lah. Itu di mana situ? Apa? Peralatan sekolah dia ada lokasi Dawi. Bila tekan tu tak, bila tekan tempat kita nak tekan editing tu tak boleh. Macam-macam sama dengan depan tu. Kedai eh? Saya pergi. Yeah.
Kalau ada masalah gini, contoh gini ni, apa yang boleh cik-cik buat? Katalah contohnya dalam peralatan ni tak ada kan, tapi keluar ralat kan. Bila kita tengok dalam ni tak ada buat nama amplifier kan. Dan ni cikgu kena buat aduan eh. Jadi aduan ni pergi dekat sini. Aduan teknikal. Borang mana borang. Borang aduan teknikal. Apa-apa masalah, cikgu kena isi dalam tu. Ni borang aduan teknikal emis. Jadi tuan-tuan boleh isi ni email kepada emisonline@moi.gov.my dan juga email kepada saya untuk saya panjangkanlah. Saya ataupun kepada Cik Azam. Nanti kita, kalau tindakan tu dia dalam masa, kalau ikut dia punya kalau ikut sopi dia dalam masa 14 hari dia akan ubah lah. Tapi kalau dalam masa tu tak ubah, saya akan kontak dia balik lah. Jadi boleh hantar borang aduan ni kepada tiga ni. Boleh download borang tu. Dan kena ceritalah dia punya step ni macam mana. Contohnya tadi, contohnya step pertama dia ni klik pada semak ralat. Lepas tu kena tunjuk masalah tu. Yang ni dia nak ID dan kata laluan ni dia nak sebab
kadang-kadang kita buka guna ID jabatan ataupun PD, tak nampak masalah tu. Bila buka sekolah baru nampak masalah tu. Kadang-kadang sekolah ni dia tak boleh, tapi sekolah dia boleh. Ha, jadi dia nak, sebab tu dia nak login ID dan juga kata laluan. Ada yang sampai mana tu? Okey, ada pertanyaan daripada diri itu. Okey, sebelum terlupa tadi ada Cik Azam bagi tahu berkenaan dengan JT Buratan. Bila jelas raut. JT Buratan dah remis. 15. Lama lagi ya. Minggu depan hari Selasa. Ada buat semua orang. Okey. Jana. Sampai di sini 24. Ah ya. Dia buat kalau sekolah-sekolah tu dia kena ikut warna je. Di sekolah tu ada warna purata tak? Ada. Ha, kalau ada kena isi lah JT tu. Tapi kalau warna tak ada, tak ada isi. Dia warren kan warren ni pejabatan yang ada kat sekolah. Contohnya guru besar grade berapa, dia ada warren dia. Warren pejabatan. Betul adik tu cerita. Kalau dia pasti dia ada warren. Warren pejabatan tu. Contohnya kalau ada sekolah-sekolah dia ada GBK, contohnya ada GBK yang nanti kat sekolah dia warrant tu sebagai GAB saja. Kalau sekolah tu sekolah grade A, dia ada warrant untuk GBK, GBK 1, GBK 2, GBK 3. Maksudnya hand, satu, koko tu dia ada warrant sendiri. Sama juga dengan guru data, dia ada warrant dia yang take sebagai guru data. Junior Rumi dah datang kan? Ke kita? PK. Ha? PK. PK dah cerita lah. Dah cerita tak apa lah. Jadi kena siap sebelum 15 kan? Okey, jadi sebarang masalah boleh hubung dengan Cik Azam dulu lah atau boleh tegur atau email kepada saya lah. Ada nak tanya ni pun kita rasa dah cukup ni. 81 rehat ni. Nampak ada yang nak mengatur lah ni. Ini biasa konselor pun. Ya, biasanya kalau apa kursus ni tak ada lama sangat. Dia mula-mula je. Macam pajar juga kan.
Kalau setengah jam tu 15 minit pertama je dia fokus. Lepas tu dah hilang lah tu. Sama lah juga dengan kita. Bila dah masuk tengah hari ni, fokus dah hilang lah. Jadi Das, ada pertanyaan? Kalau ada belah sini? Okay. Dah eh, belah sini? Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, setakat tu saja daripada saya. Tapi kalau ada selepas ni ada pertanyaan, boleh hubung dengan Cik Azam lah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Terima kasih kepada Cik Alias atas persembahan solo daripada beliau selama 4 jam tadi. Sejak pukul 9 pagi tadi, beliau seorang menyampaikan berbagai-bagai maklumat kepada tuan-tuan, kepada saya juga berkenaan dengan cara kerja guru data, lebih kurang penyesuaian kerja dan juga prosedur kerja kita dalam persekutuan yang baru ini. Jadi antara yang saya nak highlight sikit berkenaan dengan guru data baru yang masih belum menerima surat pelantikan sebagai GDN baru. Jadi bolehlah tuan-tuan beritahu kepada pihak sekolah, biar pihak sekolah yang buatkan permohonan, bukan tuan-tuan tulis surat sendiri ya.